Informasi soal COVID-19, Saudara, Satgas COVID-19 Kota Bogor Senin sore menyegel sebuah tempat wisata wahana air setelah beredarnya video penumpukan pengunjung di media sosial minggu kemarin. Selain menjatuhkan sanksi denda Rp10 juta, petugas juga menutup operasional sementara selama 3 hari karena melanggar protokol kesehatan. Inilah video kerumunan para pengunjung wahana air Jungle Waterpark di kawasan Bogor Nirwana Residen, Kota Bogor, Jawa Barat yang viral di media sosial pada hari Minggu kemarin. Karena melanggar protokol kesehatan di tengah pemberlakuan PPKM, Satgas COVID-19 pun menindaklanjutinya dengan mensegel tempat wisata ini pada Senin sore. Petugas juga menutup operasional sementara wahana selama 3 hari ke depan dan menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp10 juta kepada pihak pengelola. Pihak pengelola pun mengakui kesalahannya dan siap menjalankan aturan yang diberlakukan oleh Satgas COVID Kota Bogor. Kami dari Satgas COVID Kota Bogor dengan aparat Muspika, Pak Camat, Pak Kapolsek, dan Pak Ramil hadir dalam rangka melakukan penyegelan terhadap The Jungle Waterpark yang kemarin kita dapati berdasarkan informasi dari warga terdapat kerumunan di tempat wahana tersebut. Ya, kami akan jalankan sanksi yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor yaitu denda maksimal Rp10 juta dan penutupan sementara sambil kita evaluasi untuk memperbaiki apa SOP di Jungle Waterpark. Sementara itu, terkait kejadian ini, pihak Satgas akan menempatkan para personilnya di sejumlah tempat wisata lainnya di Kota Bogor, guna memantau pelaksanaan protokol kesehatan. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat.